Tah ieu video hasil rekaman warga nu nembongkeun kaayaan salasa hiji rumah makan di Jalan Raya Cugenang Kabupaten Cianjur nalika kahuruan poe Rebo isuk-isuk. Seuneu nyeak ngaduruk sakumna wangunan rumah makan. Eta kahuruan teh diirong karandapan balukar tabung gas bocor nalika salah seorang karyawan eta rumah makan keur popola. Sekarang ini seperti apa, Pak? Jadi tadi kami terima laporan dari warga sekitar lewat telepon jam 6.30. Terus kami meluncur sekitar jam 7.00. Terus kejadian yang sebenarnya berawal dari apa? Menemukan tiga unit mobil yang dari Mapolres 1 dan dari Mapolres Cianjur. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikeprakeun ka lokasi pikeun mareuman seuneu. Satu tas sajam seuneu kakara bisa dipareuman ku petugas anu ti hot-hot. Taya korban jiwa kitu deui korban tatu dina eta musibah teh, tapi karugian di erong ngahontal mang ratus-ratus juta. Heri Setiawan, Bandung TV.